Assalamualaikum, anda bersama saya Dania Zainuddin dan untuk episod Dewi Ku Bakal YB kali ini, kita bersama dengan Datuk Nor Aslina Zainal Abidin, seorang ahli politik yang aktif di sini, di Semberong Johor. Anda sedang menonton Dewi Ku Bakal YB bersama saya Dania Zainuddin dan hari ini bersama saya adalah Datuk Nor Aslina Zainal Abidin. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih juga bagi pihak saya kepada Astro. Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit latar belakang dan perkenalkan diri Datuklah kepada kami. Okey. Terima kasih Dania. Okey, saya Nor Aslina Zainal Abidin, ya. Saya ni merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Saya membesar di Felda Pengili Timur, ya, bersekolah di sana. Setelah tamat sekolah rendah, saya menyambung pelajaran ke MRSM MUA, Maktab Rendah Sains Semara MUA. Selepas itu ke Maktab Rendah Sains Semara Kulim. Pada masa itu, alhamdulillah dapat straight A's, SRP dan pelajar-pelajar terbaik SRP seluruh Malaysia dikumpulkan di MRSM Kulim dan kami adalah pioneer. Saya ini pioneer lah batch program khas penuntut pada masa itu. Okey, kemudian tu daripada MRSM Kulim, saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa dalam jurusan undang-undang. Jadi setelah tamat pengajian, saya sempat chambering, sempat bertugas di salah sebuah firma di Kuala Lumpur. Sebelum saya menjawat jawatan sebagai pegawai undang-undang di New States Times Press. Saya telah pun berkeluarga, alhamdulillah 3 orang cahaya mata. Ketiga-tiganya lelaki berumur 20 tahun, 18 tahun dan juga 14 tahun. So alhamdulillah dan dari segi kerjaya saya ya bermula dengan dalam bidang perundangan. Jawatan terakhir saya adalah legal executive di NSTP. Kemudian mencuburkan diri dalam bidang politik ya. Kemudian itu terus diambil bertugas sebagai pegawai khas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein pada masa itu di Kementerian Belia dan Sukan lagi. So daripada Kementerian Belia dan Sukan ke Kementerian Pelajaran, daripada Kementerian Pelajaran ke Kementerian Dalam Negeri dan pada masa itu saya sempat juga bertugas di Pejabat Seranta Felda Jabatan Perdana Menteri selama 5 tahun. Dipinjamkan di situ di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada masa itu yang sekarang ini Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib, yang bertanggungjawab menjaga Felda pada masa itu. So saya bertugas di situ selama 5 tahun. Kemudian diambil semula oleh Datuk Seri Hishamuddin ke KDN, Kementerian Dalam Negeri dan sekarang ni Kementerian Pertahanan Malaysia lah. So agak panjang juga perjalanan kerjayanya tu. Dan pada masa tu saya dalam masa tu saya memang sangat aktif lah dalam bidang politik. Itu sedikit sebanyak latar belakang saya. Datuk tadi mention Datuk dalam bidang undang-undang. Macam apa yang buat Datuk tertarik untuk masuk ke bidang politik? Saya ni dilahirkan dalam keluarga politik juga. Mak ayah saya orang politik ya. Jadi darah tu memang ada. Even sampai sekarang pun sebenarnya ayah saya adalah ketua UMNO bahagian Kulai, ya, Datuk Zainal Abidin, dan mak saya Datin Salasiah merupakan ketua wanita UMNO bahagian Tenggara dan saya ketua wanita UMNO bahagian Semerong. So actually it's in the blood lah, dah ada dalam darah daging juga. Jadi daripada bidang perundangan ya, banyak cabaran sebenarnya dalam bidang perundangan, terutama apabila kita bertugas dalam bidang media. So saya rasa Dania pun sendiri tahu macam mana cabaran-cabaran yang ada, dengan defamation ya, kes-kes saman malu yang kita terima, kita kena handle terlalu banyak kes. Dan waktu cuti pula tak menentu. Sebab kalau kita ikutkan, Terengganu, Kelantan, hari Ahad, court bersidang. Mahkamah bersidang. Jadi saya tak ada cuti. Jadi saya tak boleh nak tumpukan perhatian kepada politik. Itu yang menyebabkan Datuk Seri Hishamuddin pada masa itu kata, okey Lina, tak apa, you kerja dengan I sebagai pegawai khas. Jadi itulah titik tolaknya. Saya mula berkecimpung sepenuh masa dengan Datuk Seri Hishamuddin. Jadi saya boleh fokus betul-betul kepada bidang politik. Daripada perundangan,
ya, dengan pelbagai kes mahkamah hitam putihnya ke dunia politik Puteri UMNO dengan pakaian warna pink ya. Macam itulah. Datuk-datuk cakap tadi Datuk membesar dalam keluarga politik. Ya, saya. Apa mungkin Datuk belajar daripada lihat ayah dan mak sendiri yang dalam dalam politik? Mungkin apa yang Datuk boleh aplikasikan ke diri Datuk? Sebenarnya Dania, saya tak minat politik tau. Ramai orang yang tertanya-tanya juga kan. Maknanya bila mak ayah politik, anak mesti secara automatik akan minat politik. Tapi saya agak lambat. Kita tahu saya pun berasal daripada kawasan Felda. Jadi saya rasa saya perlu membuktikan sesuatu. Anak Felda juga boleh berjaya lebih tinggi lagi dan sebagainya. Sebab pada masa tu Felda bukan macam sekarang. Ya, pada masa itu Felda ni tak dipandang tinggi sangat. Kalau kami ni anak-anak Felda masuk ke asrama macam budak dari kampung. Kan. Jadi saya perlu membuktikan sesuatu. Semangat tu saya bawa sehinggalah ke universiti, sehingga saya mula bekerja. Sebab tu saya tak ambil kisah sangat untuk memegang apa-apa jawatan untuk berkecimpung dalam bidang politik. Tetapi yang saya perhatikan adalah mak ayah saya, kedua-duanya memang aktif berpolitik. Ya, mereka sangat committed di dalam memperjuangkan sesuatu berkaitan dengan Islam dan Melayu. Kemudian tu saya lihat ayah saya sendiri seawal usia 18 tahun dia dah jadi dah ketua pemuda cawangan. Saya rasa kalau mak ayah saya boleh buat, kenapa tidak saya? Sedangkan mak ayah saya bukannya orang yang berpelajaran pun, orang Felda yang hidup serba sederhana. Apatah lagi saya yang ada ilmu pengetahuan, sepatutnya saya boleh bantu lagi dengan cara yang lebih banyak lagi. Itu yang menyebabkan saya berminatlah dalam bidang politik ni. Cabaran sebagai orang politik ni, kalau anak kita tidak berjaya, orang akan cepat menghukum kita. Kalau rumah tangga kita bermasalah pun, orang akan cepat menghukum kita. Itu cabaran. Datuk sekarang ketua wanita dekat Semerong. Ya, saya. So, apa mungkin Datuk boleh kongsi dengan kami? Apakah cabaran yang dilalui sebagai wanita lah dalam bidang politik? Okey. Wanita ni sebenarnya yang berkecimpung dalam bidang politik ni banyak cabarannya. Banyak sangat cabarannya. Yang pertamanya, wanita ini kami berada di dalam dunia lelaki. Politik adalah dunia lelaki. It's men's world. Ya, kalau ikutkan dari dulu lagi pun kita lihat mereka yang betul-betul aktif dalam bidang politik adalah lelaki. Wanita hanya sekelumit sahaja. Jadi untuk orang golongan wanita dalam politik ni untuk membuktikan yang mereka betul-betul berkaliber, mereka betul-betul boleh bersama-sama dalam arus perdana politik, itu adalah sesuatu yang kalau lelaki berusaha, wanita kena berusaha berganda-ganda lagi untuk mencapai tahap pengiktirafan seperti orang lelaki. Sebagai seorang ibu, pada mula saya berkecimpung dalam bidang politik, anak saya yang nombor dua tu masih lagi menyusu badan. Masih umur tu baru 8 bulan. Ya, jadi ke mana-mana saya kena bawa. Daripada Kuala Lumpur, pejabat, nak balik ke ke Tenggara, pada masa tu di Johor, ya, nak balik ke Tenggara. Kadang-kadang berhenti tepi jalan, susukan anak dulu. Masa tu drive sendiri, kan? Berhenti dulu. And then sampai tumpang dulu kat rumah mak. Mak tolong jagakan, saya nak pergi program. Macam itulah dugaan-dugaan yang kita kena lalui. Kemudian tu sebagai seorang isteri juga. Ya, suami bekerja, kerja kerajaan, ya, badan beruniform, kan? Jadi tak boleh nak cuti, suka-suka hati nak bantu kita. Jadi kita kena struggle dan kita juga perlu menyiapkan rumah, tangga dan sebagainya, kan. Jadi cabaran tu sangat hebat. Dan kalau anak kita sebagai, dan cabaran sebagai orang politik ni, kalau anak kita tidak berjaya, orang akan cepat menghukum kita. Kalau rumah tangga kita bermasalah pun, orang akan cepat menghukum kita. Itu cabaran. Cabaran yang sangat hebat untuk seseorang perempuan, wanita, lalui dalam bidang politik. Tapi untuk Datin sendiri secara peribadi, macam mana sokongan daripada keluarga, suami sendiri dan anak-anak membantu Datuk untuk untuk Datuk capai di mana Datuk berada sekarang? Okay. Saya memang sangat bersyukur. Syukur Alhamdulillah. Ya. Yang pertamanya, restu daripada suami. Tanpa restu memang saya tak akan boleh ke mana-mana lah, ya.
restu daripada suami. Kalau saya sibuk pun dia tolong jaga anak-anak. Kadang-kadang kerja-kerja rumah pun dibantu juga. Pada masa tu belum mampu lagi nak ada orang gaji, mate, ya. Awal-awal pembabitan saya dalam politik. Tapi sekarang ini alhamdulillah suasana berbeza. Sokongan daripada ibu bapa juga. Ya, ibu bapa juga, dan alhamdulillah juga sebenarnya pembabitan awal saya dalam bidang politik ini mendedahkan anak-anak saya juga, ya, kepada cara hidup yang berdikari. Kemudian tu saya pun selalu berpesan kepada anak-anak, jaga diri betul-betul, mami sibuk, mami perlu ke sana ke sini dan sebagainya. Itu adalah untuk negara, itu untuk orang Melayu kita, itu untuk agama kita. Jadi anak-anak jaga diri, jadi mereka pun jadi berdikari, alhamdulillah. Dan syukur, ya, kalau dalam apa keadaan sekalipun, ibu bapa saya sentiasa ada untuk menyokong saya dan keluarga saya. Ya, jadi syukur, alhamdulillah. So dalam kedudukan Datuk sekarang sebagai ketua wanita di Sembrong, pegawai khas dari Datuk Seri Syamuddin dan Exco Wanita Kebangsaan, apakah perjuangan Datuk sendiri? Apakah secara peribadinya Datuk nak perjuangkan untuk Malaysia? Okey. Kita perlu, dalam apa-apa pun perjuangan sebenarnya yang nak kita bawa, dia perlu berlandaskan kepada fakta. Ya, saya percaya sangat kepada data, fakta dan sebagainya. Kita ambil contoh, ya, data pengundi dalam Malaysia ini, dalam negara ini, 14,900,000 pengundi, 50.6% adalah wanita, golongan perempuan, ya, 49% lelaki. Maknanya jumlah pengundi wanita di dalam negara kita ini lebih daripada lelaki. Jadi siapa yang nak menyuarakan, siapa yang nak menyampaikan perjuangan untuk golongan wanita ini? Dari situ saya percaya bahawa orang golongan perempuan itu sendiri yang perlu ke depan, ya, untuk memperjuangkan apa-apa kaitan pun, apa-apa isu pun yang berkaitan dengan wanita. Saya percaya kalau tidak ada sesiapa pemimpin wanita yang boleh membawa perkara-perkara ini, menyedarkan wanita-wanita di bawah sana, kita memang perlukan bantuan kerajaan, tapi pada masa yang sama kita perlu push diri kita, kita perlu dorong diri kita untuk lebih lagi. Kalau suri rumah bekerja, kalau suri rumah berniaga, maknanya perniagaan itu mesti lebih tinggi lagi. Kalau suri rumah sepenuh masa di rumah, kita perlu pastikan anak-anak kita nanti berpengetahuan. Kalau kita bekerja di dalam sesuatu sektor, jangan setakat menjadi pegawai, kena jadi ketua jabatan. Jadi perkara itu yang perlu diperjuangkan sekarang ini. Baik, itu dia sebentar tadi Datuk Nur Aslina Zainal Abidin untuk episod kali ini. Jangan lupa tonton Astro Awani. Assalamualaikum.